Sobat Ternak, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Peternak Digital. Oke, kali ini saya lagi di kandang. Ya, Pak, kandang saya ini kandang untuk petelur ya. Kandang saya ini dalam keadaan kosong karena kemarin baru di afkir ya ini. Indukannya semua baru di afkir, ayam petelurnya. Karena daya tetasnya sudah mulai turun. Jadi untuk usaha penetasan tuh lebih cepat afkir ya. Kalau untuk diambil telurnya saja biasanya sampai 90 minggu atau hampir 2 tahun. Tapi kalau untuk usaha penetasan itu paling 1,5 tahun atau 60 minggu. Ya, jadi telurnya masih banyak ya. Untuk ayam petelurnya tuh dia produksi telurnya masih banyak, tapi karena itu sudah masuk usia menjelang tua ya, 60 minggu ya, 60 minggu, jadi daya tetasnya itu mulai menurun. Daya tetasnya masih tinggi tapi jumlah fertilnya ya. Biasanya kalau ayam muda itu kan bisa 90% fertil atau 95% fertil. Jadi untuk indukan yang sudah tua itu fertilnya itu paling 50% ya. Jadi misal kita punya telur 1000, itu fertilnya paling tinggal 500 kalau indukannya sudah tua. Nah, nanti dari 500 telur fertil itu nanti yang netes berapa persen ya? Mungkin sekitar 80%, minimal 70% ya. Tapi kalau dari fertilnya saja sudah sedikit, dan nah nanti netesnya juga sedikit ya. Jadi makanya ayam saya ini sudah saya afkir karena untuk operasional sudah tidak nutup. Ya, ini masih pagi, kondisi kandang saya sudah ya, sudah siap, sudah dikosongkan semua. Jadi nanti agak siang ini ayamnya datang lagi. Saya baru beli pulet ya, usia sekitar 16 minggu. Nanti agak siang ayamnya datang. Ya. Ini tinggal sisa-sisa jagonya saja. Sisa-sisa jago ini jagonya sudah tua ya. Kalau jago itu tua nggak apa-apa, dia sampai mati masih bisa dipakai. Ya, beda dengan betina. Betina kalau udah tua dia masa suburnya itu sudah rendah. Tapi kalau jago dia sampai mati bisa dipakai. Selama jagonya sehat loh ya. Nah. Ini kandang saya masih belum tak tambah populasinya. Baru sekitar 400 ya, 400 lebih lah. Kenapa nggak ditambah? Karena saya hanya punya mesin dua mesin penetas tuh kapasitas 3000-an butir itu dua. Jadi pas ya untuk 400 betina itu pas. Lah sekarang saya lagi garap mesin lagi yang kapasitas 10.000 butir, dan rencana kalau mesin itu sudah jadi saya akan bikin yang kapasitas 50.000 butir. Ya tinggal nunggu tukangnya saja karena tukangnya belum bisa berangkat. Dan kemarin saya sangat sibuk sekali bikin pesanan mesin dari sahabat-sahabat peternak ya, nah, di Sumatera, di Jawa Barat, Jawa Timur ya. Jadi waktu saya kemarin belum bisa fokus bikin mesin penetas lagi ya, mesin penetas yang untuk saya pribadi ya. Karena ini lagi saya punya waktu luang, makanya saya kebutuh bikin mesin penetas kapasitas 10.000 butir ya. Doain aja teman-teman yang usaha peternakan chopper ya, ayam chopper, pembesaran ayam chopper ya, semoga saya bisa produksi DOC-nya lebih banyak lagi biar teman-teman tuh bisa mendapatkan DOC dengan harga yang murah ya, bukan lewat calo, bukan lewat bakul, tapi langsung dari penetasan ya. Oke, nanti sambung lagi. Ini pas saya nunggu ayam puletnya ya, saya pesan dari Magelang. Jadi teman-teman kalau mau pesan ayam puletnya bisa hubungi nomor di deskripsi ya. Nih jago-jagonya tuh, gagah-gagah.